Hey guys, welcome back to my channel Ditya Moto Vlog. Kali ini lagi nunggu satu unit ambulans dari RSU Arova, tujuannya ke RSUD Dr. Sutomo. Jadi tadi sebelum si ambulans Arova ini, kita bawa ambulans dari Simpang Lima Gumul. Tujuannya juga ke Sutomo, udah selesai, jadi langsung kita OTW lagi, kita bantu lagi si ambulans ini. Kali ini masih ditemani bareng ada si Putra sama si Firly. Nanti ambulansnya lewat dari situ, guys. Karena tadi rutenya si drivernya lewat daerah Gedangan. Oke guys, itu rotatornya sudah kelihatan. Oke, langsung kita bantu. Oke, ambulansnya masuk jalur cepat. Oke. Oke, jadi di depan nih ambulans dari RSU Arova yang bakalan kita bantu, tujuannya ke RSUD Dr. Sutomo. Kelihatannya pada pasien 456, pasien aman, tidak terlalu terburu-buru, tapi kita tetap pantau dari pergerakannya ambulans ini. Pelan, 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 sabar, sabar. Oh iya, rotatornya guys. Baru sadar kalau rotatornya mati. Tapi sirinenya nyala, hazard pun nyala. Atau mungkin lagi trouble ya. Thank you.
Oke, mantap. Jangan lupa kasih jempol. Terima kasih. Posisi kali ini mulai gerimis ya. Habis ini kita melewati daerah Royal Plaza, RSI Ayani, setelah itu DTC Wonokromo. Mantap, mantap, mantap. Jangan ngikut ya, Pak. Mau nyoba-nyoba ikut di belakang. Thank you.
Kasih kode guys. Oke, gua bantu nutup dulu guys. Mulai gerimis guys. Ambil kiri. Terima kasih. Jadi gua bagian maju mundur. Karena jam segini pun ya gak usah terlalu banyak juga yang ngawal. Masuk. Yuhuu. Kasih kode guys.
Terima kasih. Oke guys, jadi ambulans dari RSU Arofa aman sampai tujuan di RSUD Dr. Sutomo. Jadi gua closingan dulu. Ambulansnya juga udah sampai di tujuan. Jadi baru mereka berdua guys, Mas Ian, si Putra sama si Firly. gak apa-apa. Oke guys, jadi segitu dulu vlog gua kali ini. Gua Aditya Moto Vlog, izin undur diri dulu guys. Oke, and see you next time.